foto dengan Farhad Abbas, caption Barbie Kumalasari sindir Garih Ginanjar. Dilansir mata-mata.com, Barbie Kumalasari baru-baru ini diketahui bertemu dengan Farhad Abbas. Dalam momen tersebut keduanya berfoto bersama. Potret tersebut juga diunggah Barbie Kumalasari dalam Instagram pribadinya. Istri Garih Ginanjar tersebut mengunggah fotonya bersama Farhad Abbas lengkap dengan caption kata-kata bijak. Dalam unggahan tersebut, Kumalasari mengatakan bahwa luka akibat tusukan akan bisa sembuh, namun luka dari mulut akan kekal dalam ingatan. Di akhir kalimatnya, Barbie Kumalasari juga turut menandai Farhad Abbas. Luka akibat tertusuk duri jika dirawat akan sembuh kembali. Namun jika luka dari mulut yang tidak berpikir sebelum berkata-kata, mungkin akan kekal diingatan sepanjang hayat. Farhad Abbas official, tulis Barbie Kumalasari dalam unggahannya. Sontak saja kalimat Barbie Kumalasari ini diartikan netizen seperti menyindir suaminya Garih Ginanjar, mengingat Garih Ginanjar kini terjerat kasus ikan asin, di mana pihak Verus Arafik hingga kini masih enggan berdamai karena kata-kata Garih sangat melukai hatinya dan semua wanita. Inilah tanggapan netizen terkait hal tersebut.